Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Giganet. Kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara meningkatkan kualitas resolusi dan kualitas gambar. Jadi ini tuh sebetulnya diperuntukkan untuk gambar anime atau gambar kartun gitu ya. Cuman pas saya coba pakai gambar foto juga hasilnya tidak terlalu buruk. Langsung aja kalian klik link di deskripsi. Nanti ada link, di sana ada dua link. Nah yang pertama itu ini link yang pertama seperti ini. Dan ini link yang kedua. Ini itu cara kerjanya sama aja sih, cuman yang kedua ini alternatif gitu. Nah di sini saya pakai link yang pertama. Nah di sini itu kalian tinggal pilih aja gambarnya. Kebetulan saya itu menggunakan gambar yang ini. Ini gambar yang pertama. Bisa dilihat ini itu resolusinya kecil ya. Dan ketika kita zoom, maka si gambarnya itu agak buram ya. Nah dengan web ini gambarnya itu bakal jadi bagus guys. Sekarang kita coba, di sini kita pilih choose file aja, lalu kita pilih gambar yang mau ditingkatkan kualitasnya dan resolusinya. Ininya noise reduce nya kita pilih medium aja, scale nya 2 kali aja, lalu centang di sini. Setelah itu klik waifu 2x. Nah ini dia hasilnya. Di sini kita bisa pilih mau format PNG atau JPG ya. Kita pakai yang JPG aja. Setelah itu di sini kita klik kanan lalu save as image. Kita save. Dan hasilnya sudah selesai. Ya, sekarang kita coba lihat ini gambar yang sebelum dirubah resolusinya. Kita zoom, misalkan zoomnya sampai sebesar ini. Kelihatan kan buram ya. Sekarang kita coba pakai yang ini, zoomnya kita samain sebesar ini. Nah, terlihat kan si gambarnya lebih detail, lebih bagus gitu. Nah kebetulan di sini juga ada foto, kita coba yang foto ya. Ini foto ini resolusinya seperti ini tuh, agak jelek ya, agak rusak gitu gambarnya. Sekarang kita coba juga, kita pilih lagi fotonya. Ya ini dia. Sekarang kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, ini gambar yang udah diganti dan ini gambar yang belum diganti resolusinya ya. Ini kelihatan kan agak pecah-pecah ya pinggirnya. Sementara kalau yang ini pinggirnya itu nggak pecah-pecah, cuman agak lebih smooth gitu. Ya. Ya guys, kurang lebih seperti ini. Itulah trik cara kalian meningkatkan resolusi dan kualitas pada gambar atau foto kalian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.